Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I am fine. I am fine. Alhamdulillah ya, kabarnya baik-baik saja. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ataupun sudah melakukan kegiatan membaca sebuah cerita. Nah, kali ini kegiatannya yaitu kalian mendengarkan sebuah cerita yang akan Bapak ceritakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran dalam hari ini yaitu dengan menyimak cerita yang guru sampaikan, siswa dapat memahami isi cerita dengan tepat. Baiklah, di sini ada hewan apa saja sih? Kelinci dan kura-kura. Ya, betul sekali. Kelinci dan kura-kura. The hare and the tortoise. Once upon a time, a tortoise was walking on the road. A hare saw him and started laughing loudly. Ha ha ha, look at you. You are so slow. Pada suatu ketika, seekor kura-kura sedang berjalan di jalan. Kelinci melihatnya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat dirimu. Kamu sangat lamban. The tortoise got angry and challenged the hare to a race. The hare immediately agreed, saying, "Why not? I am faster than you. I can beat you anytime." Kura-kura marah dan menantang kelinci untuk berlomba. Kelinci segera setuju dan berkata, "Kenapa tidak? Aku lebih cepat darimu. Aku bisa mengalahkanmu kapan saja." One day of the race, the hare and the tortoise arrived at the starting line. The tiger waved the flag to signal the begin of the race. The hare ran very fast, while the tortoise slowly followed behind. Pada hari perlombaan, kelinci dan kura-kura tiba di garis start. Harimau mengibarkan bendera sebagai pertanda dimulainya perlombaan. Kelinci berlari sangat cepat, sedangkan kura-kura perlahan mengikuti di belakang. The hare was quite ahead of the tortoise in no time at all. He saw that the tortoise was walking slowly very behind him. Kelinci cukup unggul dari kura-kura. Dalam waktu singkat, dia melihat kura-kura berjalan perlahan jauh di belakangnya. The hare was so sure about winning the race that he decided to take a little nap under the tree. While the hare was dreaming, the tortoise continued walking slowly and went ahead of the hare. Kelinci begitu yakin akan memenangkan perlombaan, sehingga dia memutuskan untuk tidur sebentar di bawah pohon. Sementara kelinci sedang bermimpi, kura-kura terus berjalan perlahan dan mendahului kelinci. The hare woke up from this nap and saw the tortoise crossing the finish line. He started running, but it was too late. He could not reach the tree before the tortoise. Kelinci terbangun dari tidurnya dan melihat kura-kura
mencapai garis finish. Dia mulai berlari, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa sampai di sana sebelum kura-kura. The tortoise won the race. The hare started crying because he had lost the race to slow tortoise. Kura-kura memenangkan perlombaan. Kelinci mulai menangis karena kalah dalam perlombaan melawan kura-kura yang lambat. Dan akhirnya selesai. Nah, dari cerita tersebut, hikmah yang dapat kita ambil yaitu sombong. Tidak boleh sombong, terus tidak boleh meremehkan orang lain. Dan untuk melakukan sesuatu, kita harus seperti kura-kura, selalu terus-menerus, walaupun itu perlahan. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas yang mana untuk pemahaman kalian tentang cerita tersebut. Kalian isi dengan baik ya. Iya. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.